Coba lagi. Nah, no. Udah kenceng bang, eh? Tandanya apa? Tandanya masalah sudah tuntas. Cuma. Oke. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya. Datu, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu. Hari ini saya akan berikan ibu sama teman-teman bagaimana caranya nih bang mengatasi Samsung apa bang? Mesin cuci Samsung wobble ya. Mengatasi mesin cuci Samsung wobble kasusnya adalah lemah. Jadi apa bang? Kita lagi nyuci nih, nyuci baju, bajunya lepek bang, nggak apa namanya? Nggak sekencang yang kita harapkan. Jadi bajunya masih ada sabun-sabun nempel karena si putarnya itu lambat banget. Hap. Colok. Namanya power. Kita langsung ke ngeringin bang ya. Kita spin. Kita start. Lelet nih bang. Jadi nyucinya lelet, ngeringinnya juga lelet. Itu bang menyebabkan baju anda jadi nggak kurang bersih. Oke. Nah tuh. Tadi bang lelet bang. Lelet bang. Kurang kenceng ya. Kalau seperti ini baju anda nggak kering-kering ini, jadi masih lepek namanya tuh, lemah. Tuh lelet bang, harusnya fresh gitu mah. Ini lagi jalan bang, tuh angka 7 ya, tapi muternya lelet ya. Hal apa yang harus dilakukan pertama kali? Pertama kali kita akan pause dulu, kita matikan. Nah, lakukan jurus 0 rupiah atau jurus 0 rupiah atau jurus hemat anda tahun dahulu. Caranya bagaimana? Ini kita tidurin dulu bang. Kita tidur seperti ini, tidur habis. Pelan-pelan ya. Kalau anda seorang perempuan, anda minta bantuan suaminya. Tidur. Oke. Kemudian sini bang. Di sini ada tutupnya nih temen nih. Nah, tutupnya, ini anda tarik ke atas nih, tutup ini. Tarik seperti ini. Oke, nah tarik seperti ini. Langsung aja anda fokus perhatiannya ke sini nih. Nah ini nih, bagian ini nih. Namanya apa? Namanya adalah fan belt. Kita ke bang kendor banget bang. Nah ini fan belt-nya kendor banget temen-temen nih. Untuk fan belt ini anda harus pastikan tidak boleh kendor, apalagi rusak. Ini kita lepas dulu. Oke. Nah nih. Ini fan belt anda harus pastikan tidak boleh patah dia. Tidak boleh bergaris. Tidak boleh retak ya. Kalau retak ganti ya. Tapi kalau nggak retak masih bagus seperti ini, anda tinggal kencangkan aja ya. Kencangkan aja si kedudukan dari siapa bang? Dinamonya ya. Nah nih. Kita klap pasang lagi. Oke. Kalau masang kayak gini tuh yang kecil dulu ya. Dari lingkaran kecil dulu baru ke lingkaran besar. Lingkaran kecil dulu masuk baru lingkaran besar. Seperti ini. Puter. Oke. Kelung. Kendor banget bang. Sebenarnya untuk sebagian merek kecuali yang Samsung Mobile ini dia ada apa namanya? Ada setelannya teman-teman nih. Bisa maju, bisa mundur. Jadi setiap kita kendorin dia akan maju. Kita nggak banyak ada gerakan. Nih, nah tuh. Ini kita tinggal seperti ini kan ya, di katasin kemudian kita kencengin. Katasin seperti ini dorong. Dan kemudian kita kencengin. Nah. Oke. Di setel ini. Jangan terlalu kendor. Aman. Nah, kita kencengin. Oke. Nah. Nah, ini juga nih, bang. Kencengin, bang.
saya nggak boleh. Oh, kuncinya ya, pakai kunci ini bang, ukuran 13 ya, kunci iri 13 atau kunci pas 13 atau T13. Oke. Okay. Oke. Oke. Selanjutnya apa? Ini udah beda nih, bang. Beda, bang, ya? Tadi mah kendor banget nih. Ini udah beda nih. Selanjutnya apa? Kita tinggal pasang lagi tutupnya seperti semula. Pasang, bang. Nah, ini. Seperti ini. Masuk. Nah. Oke. Tekan. Ini ada relnya nih, bang. Terus tekan, tekan, terus. Nah, yang bingung dipoto ya. Yang bingung dipoto after before-nya. Nah, sekarang kita akan nyalakan lagi, bang. Pasti ini. Oke. Kita colokin. Colok. Kita coba ngeringin lagi, bang. Power. Kita spin. Kita start. Nah. Tadi kendor banget, bang. Kita perhatikan apakah dia kendor juga apa kencang. Oh, beda, bang, ya? UE. UE itu umbalan error. Nah, kita gini. Ini nggak boleh. Dia harus rata, teman-teman. Power. Spin. Start. Nah, bang, betul, bang, ya? Oke, kenceng, bang, ya? Biar sama tadi ya. Ah, no, tadi mah lelet, sekarang udah kenceng. Coba lagi. Ah, no, udah kenceng, bang, ya? Tandanya apa? Tandanya masalah sudah tuntas. Cuma fumble doang, bang. Fumble yang kendor, Anda kencengin dan masalah beres. Oke, no rupiah. Nor rupiah masalah tuntas. Mungkin cukup saja, teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana. Ini, bang. Ketika jadi Google Map, Andre Tatum.